korban bencana banjir dan tanah longsor tahun 2020-2021 dimulai. Ada, pembina ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bisa melakukan apel kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan tanah longsor yang ada di Jawa Tengah. Kalau saya menyampaikan beberapa tahun yang lalu, Jawa Tengah adalah supermarket bencana yang orang lain menyebut laboratorium bencana. Sebenarnya itu menjadi bagian agar kita bisa luas, kita bisa siaga bahwa di tempat kita tidak ada yang aman dari bencana, tidak ada. Ada gempa bumi, tentu hari ini sudah memasuki musim penghujan, maka banjir dan tanah longsor, kita mesti melakukan kesiapsiagaan. Sekarang semua peralatan dicek ya. Ini mumpung tak suruh ngecek kita. Ini tim-tim semua sudah berkumpul dari kepolisian, dari TNI, dari SAR, dari kementerian, lembaga yang ini hadir khususnya yang terkait dengan infrastruktur. Kita akan siaga semuanya. Tim medis kita siapkan. Kesiapan kita mulai dari kesiapan infrastruktur, kemudian kesiapan tenaga-tenaga tim Satgas Bencana, kemudian kesiapan peralatan-peralatan kita juga sudah kita lakukan. Tentu kita secara lebih teknis menyiapkan standar operasional prosedur banjir itu sendiri, terus kesiapan bahan banjiran, baik itu sandbag, alat, sumber daya manusia, dan kita sudah sepakati di dalam rapat itu kita sudah putuskan mulai 1 Oktober 2020 kita melakukan posko kesiapsiagaan banjir. Saya kira itu kesiapan kita.